Selamat datang penonton, Ajan, Komandan Ajan. Nah, kita dengar bersama-sama. Dan kini kick off babak pertama sesaat baru dimulai antara kesebelasan All Star Cengkareng dan kesebelasan All Star Strada Puri. Dari stadium ini, lapangan sepak bola Porsekem, kami ucapkan selamat menyaksikan dan line up babak pertama akan diliput oleh Bung Anton DBL. Terima kasih penonton. Sementara kita lihat kesebelasan All Strada Puri melakukan tekanan Rijal Amroso yang dituju. Ada Haji Salam Amroso umpan ke tengah nomor punggung 16 yang dituju, yaitu Haji Akil. Sementara tendangan bawah saja, lakukan saja Sukron Rosso. Kembali lagi Diding Sanjaya dari Cengkareng, umpan ke tengah tertuju kepada Muti, akan tetapi bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Cengkareng. Amroso kita nantikan melakukan lemparan ke dalam, lakukan juga Muti yang dituju, akan tetapi tunggu saja datangnya bola sehingga dibuang keluar lapangan oleh pemain bertahan dari All Strada Puri. Kita nantikan Rizal Rosso yang dituju, Haji atau Budi yang dituju nomor punggung 8. Kita nantikan Haji Budi, akan tetapi lebih dulu meninggalkan lapangan sepuluh kebar lebaran ke dalam untuk kesebelasan All Star Cengkareng. Kita nantikan Rizal, lakukan sudah Budi, kembali lagi kepada Rizal, umpan kepada Haji Akhir. Kita nantikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh anak-anak All Strada Puri sehingga tendangan bebas saja. Mungkin Sanjaya yang dituju, di sana ada Muti Ali. Kita nantikan masih Muti Ali, kembali kepada Haji Akil, lakukan olahan bola, dia masih menggoreng, akan tetapi bola disentuh keluar lapangan oleh Slamet sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk Cengkareng. Kita nantikan Diding Sanjaya, pemain nomor punggung 17, 1, 2, 3 ke belakang, dia lakukan sudah, ada di sana Haji Akel, akan tetapi keras sekali datangnya bola, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cengkareng. Kita nantikan Subur lakukan sudah, ada di sana Haji Akel, shooting ke arah gawang, akan tetapi lebih dulu Haji Akel berperangkap offset dan tendangan bebas saja untuk All Strada Puri. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 5, Tias Pronokopi, ataukah penjaga gawang Sukron. Tias Pronokopi ke pinggir, dia Medo yang dituju, akan tetapi di sana ada Larso. Kita nantikan masih Larso, akan tetapi kandas pemain-pemain dari All Strada Puri. Kita nantikan melakukan tekanan Selamat ke tengah, dia nomor punggung 2 yang dituju dari All Strada Puri, masih Medo. Kita nantikan Muti, kita nantikan sementara Diding ke bawah, dia penjaga gawang yang dituju Hendra, lakukan umpan ke tengah, akan tetapi terlalu melebar tendangan dari Subur sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Strada Puri. Nomor punggung 7 dari All Strada Puri, Andrian lakukan sudah yang dituju Haji Yudi. Andrian lakukan umpan terobosan ke depan, ada Larso di sana, masih kita nantikan Rosso, berbahaya, ada kembali lagi nomor punggung 2 atau Medo. Nomor punggung 2 kita nantikan Mudini, Medo kita nantikan, dibayang-bayangi oleh Rosso, pemain nomor punggung 10 dari Star Cengkareng kepada Muti. Diding Sanjaya lakukan umpan terobosan Haji Akel yang dituju, sebelah-sebelah penonton masih Haji Akel. Haji Akel masih lakukan tembakan langsung ke arah gawang, akan tetapi membentur Andrian. Kita nantikan yang dituju nomor punggung 16, Uci Sanusi, Haji Yudi di kiri, dia masih Haji Yudi, lihat kawan atau lihat teman di depan, Rosso yang dituju, tembak ke kanan, akan tetapi Uci, Medo kita nantikan, akan tetapi lagi-lagi kandas tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Strada Puri. Andrian umpan kepada Medo, masih Medo kita nantikan, bawa lagi kepada Andrian, langsung ke arah gawang, tidak ada kawan di sana saudara penonton. Kita lihat Haji Yudi atau Kamedo langsung ke arah gawang, akan tetapi buang saja
pemain dari Cengkareng, Rosso. Masih Rosso, kita nantikan Vincent Jaya yang ditunggu, atau pemain nomor punggung 18, Landok, kita nantikan. Ke tengah dia, nomor punggung 6 yang ditunggu Haji Subur, akan tetapi Uti Sanusi melakukan pelanggaran, lakukan sudah. Landok yang ditunggu, kapten kesebelasan dari Cengkareng. Kita nantikan nomor punggung berapakah di sana, kita lihat. 16 Haji Akel, akan tetapi kandas kembali. Pemain-pemain dari Osadapuri melakukan tekanan lewat nomor punggung 11 Haji Yudi keluar lapangan bola. Kita nantikan atau kita lihat lemparan ke dalam. Lakukan sudah yang dituju Raso. Ke tengah kita lihat Ikin Sanjaya, lihat teman dia, umpan terobosan aja Muti di sana, akan tetapi bola dapat ditangkap dengan baik oleh Sukron Andrian. Kita nantikan Medo. Masih Medo, dibayang-bayangi Budi, nomor punggung 8 dari Cengkareng. Kita nantikan, oh salah pengertian rupanya, Budi Sanjaya yang dituju nomor punggung 18, Gandot. Kita nantikan sementara kandas lagi, tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Cengkareng lewat nomor punggung 5, Siastano Topi. Kita nantikan, sementara nomor punggung 2, Budi, di sana ada Haji Salam. Haji Salam sementara kita nantikan. Bayang-bayang di nomor punggung 6, keluar lapangan bola, Haji Subur menyentuh hingga keluar lapangan. Masih kita nantikan, lakukan sudah Rosso. Di sana ada Uci Sanusi, kembali lagi kepada Rosso. Akan tetapi kulit bunda telah meninggalkan lapangan dan menghasilkan tendangan sudut yang pertama dari kesebelasan Osadapuri. Kita nantikan Uci Sanusi, pemain asal dari Tangerang atau Persita Tangerang. Lakukan sudah umpan berbahaya, akan tetapi dengan baik Hendra menangkap bola dia. Kita nantikan Gandok yang dituju, masih Gandok saudara, umpan terobosan Haji Akel yang dituju, kandas lagi Budini atau Budin Sanjaya. Rosso umpan ke depan lagi, Budin Sanjaya yang dituju, umpan kepada Gandok. Kita nantikan, masih Gandok, bayang-bayangi pemain nomor punggung 5 Yasono Tobing. Sementara kembali lagi bola kepada Haji Salam, siap Sono Tobing. Kita nantikan, lakukan umpan ke tengah, membentur kepala daripada Rosso, Haji Akel. Kita nantikan umpan Gandok yang dituju, akan tetapi kapten kesebelasan Cengkareng lebih dulu terperangkap offset. Kita nantikan atau kita lihat tendangan bebas saja, siap Sono Tobing lakukan umpan kepada Rosso yang dituju, akan tetapi lagi-lagi kan berbahaya saudara-saudara. Ada Haji Yudi, akan tetapi terlalu deras datangnya bola sehingga dapat dipeluk oleh penjaga gawang Hendra. Kita nantikan, lakukan sudah Haji Akel atau pemain nomor punggung 17 tembak langsung ke arah gawang. Di sana ada Muti, akan tetapi keras sekali jalannya seperti kulit bundar.